ya. Kenapa? Berbarengan sama praktek. Tapi OP-nya tidak maju. Pas ya, pas utuh. Kita mundur ya, tetap sama ya. OP-nya nggak bisa ya diundur Pak OP-nya. Ya, OP masih utuh Bu. Yang nomor 2 masih gimana Pak Novan? Mas Novan. Mungkin praktek pembelajaran real ini berarti perekaman video Pak. Tadinya mah ugah portofolio teh lebih awal biar jongjon ya Pak ya. Oh iya, dia bisa belajar buat UP tapi ternyata hampir mengikuti jadi ya Pak ya. Jadi kesininya lebih dekat ke UP ya Pak. Oke, ya, boleh di-share. Nah, ini setelah jenengan praktek real dan rekaman video di tanggal berikutnya 15 sama 16 itu unggah video. Ini ada jeda satu hari tanggal 14 untuk edit-edit nih Bapak Ibu. Iya. Nah, habis ini dengan jeda ya. Ini masih nanti tinggal dosen sama untuk menilai tugas UPIN Bapak Ibu. Ya, Pak. Tinggal itu takut aja Bapak Ibu. Yang lagi tukaran demo dulu. Yang penting jangan sampai kosong. Ya, nanti pas portfolio satu file uploadnya satu, jangan jadikan jangan digabung ya, dipisah-pisah sesuai kemarin sosialisasi Bapak Ibu. Ini ya untuk jadwal ulang. Ini diterbitkan tadi. Lalu ini masih dapat ya, masih ada 500 data Bapak Ibu yang belum sinkron sama PT Dikti. Kayak ini belum berlaku. Untuk LPTK kita alhamdulillah datanya udah sinkron semua. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Arif. Itu untuk berkas portofolio pakainya buat apa PDF Mas Arif? Oh, itu bisa PDF Bapak. Nanti di bawahnya kayak kemarin pas pendaftaran itu sih ada yang diminta formatnya, ada keterangannya. Misalnya diminta PDF atau Word atau Excel. Oh iya iya iya. Gitu. Sebentar Mas. Nanti kita pasti dampingi kok Pak. Insyaallah kita dampingi pakai Zoom juga. Gigi. Dan juga saya pantau kayak kemarin pendaftaran itu sih. Gigi. Misalnya ada yang belum saya pasti. Bentar Pak Arif, izin bertanya Pak. Siap Pak Asus. Gigi Pak Asus. Asus. Tereng di ini gih Pak. Nanti pas OP Bapak Ibu nanti pas OP nama Asus sudah ya. Siapa untuk yang bikin itu yang menilai itu dosen dari LPTK atau dari dosen LPTK lain nggih Pak? Matur suwun. Untuk menilai Mas Oke yang menilai itu tapi jenengan enggak matur suwun Pak. Nilai dijamin aman sama Mas Arif. Tenang. Nah, insyaallah Pak nanti saya sampaikan ya. Amin amin. Cuma nanti saat Ukin yang ngawasi bukan kami Pak, karena kami bukan TUK. Nanti LPTK yang lain. Nanti kita juga ada induksi lewat CPT ya. Nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti induksi itu kayak simulasi UP Bapak Ibu. Siap siap. Mungkin itu saja ya. Pak Arif mau tanya untuk video pembelajarannya itu jumlah siswanya harus siswa sebenarnya ya atau boleh misalkan seperti simulasi? Iya sesuai kemarin itu Bu, kemarin kan sudah dijelaskan ya. Iya. 10 atau 20 itu. 10 iya. Nanti di edit ya. Nah, biar kelihatan cantik rapi nanti diupload siapa tahu dari PPG ini Bapak Ibu bisa menjadi youtuber. Amin.
itu ya Bapak Ibu, saya minta untuk selalu jaga kesehatan. Minimal 10 ya Pak Arya? Iya, minimal 10. Selalu jaga kesehatan di Bapak Ibu. Dan sehat semuanya. Amin. 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 Langkahnya tinggal 2 langkah lagi Bapak Ibu. Mungkin dan UP. 2 langkah lagi. Iya, 2 langkah lagi. Mungkin dan UP. Oke, doakan Pak. Gimana Pak? Nanti sudah ya, saya tunggu di wisuda ya sebelum puasa. Amin. Itu kan hanya sekedar ini kan mengumpulkan berkas upload itu kan. Mas Ki. Ya betul. Berkas. Hah? Berkas. Apa? Jadi nggak ada apa selain apa zoom langsung nggak ada ya. Nanti Bapak ini kemungkinan nanti Zoom itu pas induksi terakhir Pak. Induksi terakhir. Penjenengan UP ya. Nanti ada lagi kita bersama. Induksi terakhir isinya ya. Apa Mas Arif? Nanti pas simulasi ini kan masih induksi dengan dosen. Iya. Nanti simulasi GPT kita semoga sih ada dari LPTK sama. Nanti tunggu informasi aja Bapak Ibu untuk yang simulasi GPT. Iya. Iya, sun Mas Arif. Mungkin cukup ya. Iya, Pak.